Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Kicomania. Untuk kesempatan hari ini, Master Burung sudah berada di Pasar Burung Pramuka lagi ya. Dan untuk hari ini, Master Burung mulai dari parkiran mobil atau parkiran depannya, teman-teman. Dan untuk hari ini, Master Burung mau coba review salah satu kios Pasar Burung Pramuka, yaitu di kiosnya Mas Safi'i. Untuk lokasi tempatnya pas di belakang gedung Pasar Burung Pramuka ya. Dan ini dia untuk lokasinya, atau buat patokannya, di sini ada warung kopi, teman-teman. Oke. Jadi di cuaca pagi ini, walaupun diguyur hujan, teman-teman tetap semangat memberikan informasi untuk para teman Kicomania-nya. Sebelum kita sapa-sapa untuk Mas Bosnya, Mas Burung ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung dengan cara tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya. Terima kasih buat kios yang diliput dan teman Kicomania-nya, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Untuk tanggal 7 November hari Senin ya Mas ya. Iya. Oke, untuk stok terbaru di kiosnya Mas Safi ini ada burung apa aja nih? Soalnya tadi datang ada polis Bruninga, ada yang metakol, ada yang John Henry. Soalnya ada burung lainnya. Oke, nanti kita pantau ya Mas ya. Mas, untuk pengiriman bagaimana? Masih seperti biasa membantu? Biasa, masih dibantu. Jadi kita sudah COD kalau luar Jawa. Cocok ongkirnya, cocok burungnya, baru transfer dari sini. Jadi untuk ongkir ditanggung sama pembeli ya Mas ya? Oke, tukar tambah masih Mas? Nah, yang penting dok, ini burung sehat, nambahnya cocok. Oke, yang penting burungnya sehat, nambahnya cocok ya Mas ya? Ya. Kalau untuk jam operasional juga masih sama Mas? Dari jam 6 sampai jam 5 sore. Dan untuk harga Mas, misalkan nggak sesuai dengan YouTube bagaimana ya, nih? Transfer. Untuk uploadan yang terkini ya. Ya. Baik. Nah, ini informasi sudah cukup lama, kita langsung pantau ya, Mas ya. Oke. Baik, teman-teman, kita coba pantau satu persatu untuk stok di kiosnya Mas Safi. Kira-kira tersedia ada burung apa saja yang terbaru dan berapa harganya ya. Untuk yang pertama, teman-teman, kita mulai dari jenis burung masterannya, ada kolibri ninja yang sudah metalik ya. Ini dia untuk penambangannya, stok juga lagi banyak banget di kiosnya Mas Safi. Untuk per ekor cukup dibanderol 100.000. Tersedia juga untuk yang masih hijauan ya teman-teman. Ini dia untuk penambangannya, jok juga lagi full ya untuk konin hijauannya. Untuk perekornya cukup dibanderol 40.000 teman-teman. Untuk selengkapnya tinggal dipantau yang lagi cari untuk burung masteran dari jenis burung koninnya, ready untuk yang metalik dan juga yang hijauan teman-teman. Dan bergeser kasih penampakan untuk jenis burung gelatik belong yang usianya terbilang masih muda ya teman-teman. Ini dia untuk penampakannya, stoknya juga lagi lumayan. Untuk sepasangnya cukup dibanderol 60.000 dari gelatik belong yang usia muda teman-teman. Berlanjut ke burung ombyongannya teman-teman, tersedia untuk jenis burung cucak combo ya. Untuk stok lumayan buat layani eceran, masih terbilang aman. Dan untuk perekornya cukup dibanderol 45.000. Untuk kelamin ada jantan ada betina ya. Kita berlanjut teman-teman ke burung lolohan ya. Nah, ini tersedia buat jenis burung lolohan SRDC Bali ya Mas ya. Dan ini dia untuk penampakannya. Untuk stoknya terbilang lumayan nih. Kira-kira ada berapa ekor ini Mas? 7 ekor ya. Nah, tersedia ada 7 ekor teman-teman untuk lolohan SRDC-nya. Per ekornya dibanderol 200 ya. Dibanderol 200.000 teman-teman. Nah, yang lagi cari ya untuk lolohan SRDC-nya, silakan tinggal merapat saja ke kiosnya Mas Safi'i. Nah, untuk teman-teman, selain dari yang lolohan, ready juga untuk yang dewasa muda hutannya ya, teman-teman. Ini tuh untuk penampakannya, masih di jalur SRDC Bali-nya. Untuk kondisi burung semi puran, kelamin bagaimana nih, Mas? Jantan betina ada ya. Oke, untuk harganya per ekor dibanderol 125.000 ya. Selengkapnya tinggal dipantau saja, merapat ke lokasi, teman-teman. Berlanjut teman-teman, kita geser kasih penampakan untuk burung endemik ya, atau burung buat aviari cakep, buat pajangan teman kopi juga cakep banget nih teman-teman. Ada burung sempur hujan seperti ini untuk penampakannya. Untuk burung kita pantau terlihat jinak ya.
Kondisi burungnya masih semi pur dari jenis burung sempur hujan, teman-teman. Harganya per ekor dibanderol Rp175.000 untuk sempur hujannya. Stok ada 2 ekor. Jadi untuk selengkapnya tinggal dipantau. Barangkali ada teman kicomania yang lagi cari atau mau coba rawat ya untuk jenis burung sempur hujannya. Bergeser kasih penambahan untuk jenis burung masteran handal, teman-teman. Harganya cukup dibanderol Rp750.000 untuk burung cililin hitam ya. Ini dia untuk penampakannya, dan untuk stok ada 1 ekor. Untuk burung juga sudah makan pur total, jadi aman ya. Barangkali ada teman kicauan ya yang mau coba rawat untuk jenis burung cililin hitamnya. Ready di Gos Mas Sapi, stok 1 ekor. Kita berlanjut, teman-teman. Tersedia juga untuk penampakan dari burung mantenan warna merah atau yang kelamin jantan ya. Ini dia untuk penampakannya. Nah, ini stok terbaru dan untuk stok lumayan. Ada warna oranye juga. Dan untuk sementara tersedia yang bundulan saja, teman-teman, dari jenis burung mantenan besar atau yang kelaminnya jantan ya. Untuk harganya per ekor dibanderol Rp125.000. Selengkapnya kita bergeser kasih penampakan untuk jenis burung rambatan Doraemon, teman-teman. Dan ini dia untuk penampakannya. Kondisi burung masih semi puran. Oke, salah satu masteran handal juga ya dari jenis burung rambatan Doraemon ya. Untuk perekornya cukup dibanderol Rp120.000, teman-teman. Kita bergeser, teman-teman, kasih penampakan untuk jenis burung teledekan gunung Aceh ya. Ini dia untuk penampakannya. Tersedia untuk kelamin betina, ada juga untuk yang jantan. Untuk harganya buat yang jantan per ekor dibanderol Rp250.000 dan untuk yang betina Rp175.000 untuk kondisi burung masih semi pur, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bergeser kasih penampakan untuk jenis burung cucak kinonya ya. Seperti ini untuk penampakannya, dan ini untuk yang penampakan kelamin jantan. Ada yang mulus, ada juga yang bondol ya dari jenis burung cucak kinonya. Stok aman, teman-teman, untuk cucak kino yang jantan. Untuk harganya per ekor dibanderol Rp330.000. Sama rata ya, bondol mulus Rp330.000. Atau yang lagi cari untuk cucak kinoi betina tersedia juga ya, teman-teman, dan ini dia untuk penampakan dari kinoi betinanya. Untuk harganya dari cucak kinoi yang betina, teman-teman, per ekor dibanderol Rp175.000. Bondol mulus sama ya. Selengkapnya tinggal merapat dan pantau-pantau ya yang lagi cari untuk jenis burung cucak kinoinya. Berlanjut kasih penampakan untuk jenis burung cucak ranting ya, teman-teman, untuk yang kelamin jantan, dan ini dia untuk penampakannya. Untuk stok sementara tersedia buat yang bondolan ya dari jenis burung cak rantingnya. Oke, ini ada juga untuk yang mulusannya, teman-teman. Untuk perekornya dibanderol Rp175.000 baik yang mulus ataupun yang bondol untuk jenis burung cucak rantingnya, teman-teman. Selengkapnya tersedia juga untuk penampakan dari jenis burung seri gunting awar-awar mata merah ya, teman-teman. Dan ini dia untuk penampakannya, untuk burung masih bahan atau semi pur. Stoknya juga terbilang aman. Barangkali untuk teman-teman yang lagi cari buat masteran atau mau coba rawat dari jenis burung awar-awarnya, teman-teman. Untuk harganya per ekor dari burung seri gunting awar-awarnya dibanderol Rp75.000 baik yang mulus ataupun yang bondol, teman-teman. Berlanjut, tersedia ada penampakan untuk jenis burung foxai mandarin ya. Ini dia untuk penampakannya. Untuk foxai udah makan pur atau masih semi nih, Mas? Pur total. Kondisi burung mulai pada dokor ya. Nah, ini untuk harga per ekor kena berapa nih? 100.000 saja, teman-teman, untuk jenis burung foxai mandarin. Burung sudah makan pur total, kondisi burung lagi dokor ya.
dan bergeser kasih penamaan untuk jenis burung gelatik batu. Untuk burungnya masih ban ya, masa belum makan telur ya. Nah, ini tersedia ada 4 ekor ya, teman-teman, untuk burung gelatiknya. Jadi untuk 4 ekor ini dibanderol 100.000. Nah, Mas, ini untuk 4 ekor 100.000. Kalau semisal ada teman kicau mania beli per ekor, harganya normal atau diturun ini? Normal. Tetap normal ya. Kalau normalnya 30 ya. 35. Oh, 35. Oke. Okay. Jadi untuk harga normal 35.000 per ekor dari jenis burung gelatik batu, teman-teman. Dan ini untuk harga saat ini ada 4 ekor dibanderol 100.000. Selengkapnya, teman-teman, kita berlanjut kasih penamaan untuk jenis burung kobul ya, kolibri wulung. Dan untuk status kelamin masih gambling, tersedia ada 1 ekor, teman-teman. Untuk harganya per ekornya dibanderol 60.000. Bergeser kasih penamaan untuk jenis burung cicak daun atau siri-siri Jawa ya, Mas ya. Nah, untuk harganya, teman-teman, per ekornya cukup dibanderol 50.000. Bergeser ke sebelah kanan, tersedia ada penamaan untuk kutilang apa nih, Mas? Sutra. Untuk perekornya kena berapa nih? 40.000, teman-teman. Untuk stok tersedia ada 3 ekor ya. Dan bergeser sebelah kanan, tersedia ada kutilang emas. Ini dia untuk penampakannya. Untuk kutilang emas perekor kena berapa nih, Mas? 60.000, teman-teman. Stoknya ada 1 ekor ya untuk kutilang emasnya. Tersedia untuk penampakan dari jenis burung sing soang bintang, teman-teman. Dan ini untuk yang kelamin jantan, untuk burung masih semi pur. Rekor kena berapa nih? 110.000, teman-teman, untuk burung sing soang bintangnya. Geser ke sebelah kiri, tersedia ada burung imporan sengger ya. Ini sengger kelamin betina. Oke, sengger betina, teman-teman. Untuk harga kena berapa ini, Mas? 300.000 saja, teman-teman. Untuk stok tersedia ada 1 ekor dari jenis burung sengger betinanya. Masih tersedia, teman-teman, untuk jenis burung serigunting abu-abu untuk KTP yang Sumatera dan selalu ready pokoknya nih, teman-teman. Dan stoknya juga masih tersedia banyak untuk jenis burung serigunting Sumateranya. Salah satu burung masteran juga ya, teman-teman, dari jenis burung serigunting Sumatera. Ready juga untuk yang Jawa, berada di kandang kotak, teman-teman. Perbedaan serigunting Jawa dan Sumatera, untuk yang Jawa tidak mempunyai alis. Kita bisa lihat untuk penampakannya, dan untuk yang Sumatera mempunyai alis warna putih ya. Mas, kalau untuk Sumatera perekor kena berapa nih? 120.000, teman-teman, untuk serigunting abu-abu Sumateranya. Dan kalau untuk yang Jawa masih di harga normal ya. Untuk perekor dibanderol 150.000. Stok full kalau untuk jenis burung serigunting abu-abu dari Sumatera atau yang Jawanya. Jadi untuk selengkapnya tinggal dipantau-pantau saja, teman-teman. Kondisi burung masih semi puran. Selengkapnya ada penampakan untuk jenis burung kepodang Jawa ya. Ini dia untuk penampakannya dari jenis burung kepodang Jawanya. Kepodang kena berapa nih, Mas? 175.000, teman-teman, untuk jenis burung kepodang Jawa, tersedia ada 3 ekor. Berlanjut, kita kasih penampakan untuk jenis burung nuri perkici ya, teman-teman, masih tersedia juga untuk stoknya dari jenis burung nuri perkicinya. Dan untuk harganya per ekor kena berapa nih, Mas? 250.000 untuk jenis burung nuri perkici, teman-teman. Selengkapnya kita bergeser ke bawah, tersedia ada penamaan untuk jenis burung jalbo-nya. Untuk burung jalbo sudah makan pur total. Harga per ekor 50, Mas? Ya, 45. 45. Oke, untuk harganya cukup dibanderol 45.000, teman-teman, untuk jenis burung jalak kebo-nya. Kita kasih penampakan untuk jenis burung serigunting ya, teman-teman. Ini lagi pada bunyi karena cuaca hujan, dengar suara air gemericik ya, teman-teman. Jadi pada rame nih bunyi. Untuk selengkapnya tinggal dipantau saja nih yang lagi cari untuk jenis burung serigunting abu-abu. Kita berlanjut kasih penampakan untuk jenis burung jalak suren kategori yang gacoran ya.
Untuk burung gacoran pastinya sudah makan pur total teman-teman, untuk jenis burung jalak suren ya. Untuk harga per ekor senang berapa nih mas? 500.000 untuk burung jalak suren yang gacorannya. Sebelah kanan ini siri-siri mana nih mas? Sumatera. Oke, ini tersedia teman-teman untuk pemasaran handal juga. Banyak dicari dari teman kicau manianya ya, untuk jenis burung siri-siri Sumatera. Stok ada 1 ekor ya. Untuk harga kenapa berapa nih? 100? 130.000 untuk siri-siri Sumatera aja. Dan bergeser teman-teman, kasih penampakan untuk jenis burung seruksuk jatim ya, atau bondowosonya. Ini untuk penampakannya. Stoknya lumayan teman-teman, untuk per ekornya ini dibanderol 35.000 untuk yang mulus, dan untuk yang bondolnya dibanderol 30.000. Bergeser teman-teman, kasih penampakan untuk jenis burung pelatuk bawang. Tersedia ada pelatuk bawang yang kelamin jantan, ada juga untuk yang betina ya. Dan untuk harganya teman-teman masih seperti biasa, untuk yang betina dibanderol 100.000 dan untuk yang jantan dibanderol 150.000. Kondisi burungnya masih semi puran ya. Untuk stok juga aman teman-teman, dari jenis burung pelatuk bawangnya. Selengkapnya teman-teman, kita bergeser hasil penampakan untuk jenis burung kenarinya, dan masih tersedia untuk burung kenari yang jenis loper. Ada warna gelap, ada juga untuk yang warna cerah ya. Untuk yang gelap per ekor dibanderol 75.000 dan untuk yang warna cerahnya per ekor dibanderol 120.000. Untuk kelamin ada jantan, ada betina teman-teman. Masih tersedia untuk jenis burung perkutut teman-teman, dan ini untuk yang perkutut jambul atau katurangan songgoratu ya. Tersedia ada warna silver songgoratunya teman, yang satu ekor paling ujung ya. Dan untuk harganya per ekornya dibanderol 450.000 untuk burung perkutut songgoratunya, baik yang silver atau warna hitam dan warna biasa ya. Tersedia ada 4 ekor untuk jenis burung perkutut songgoratunya. Dan selain dari perkutut katurangan songgoratu teman-teman, tersedia juga untuk penamaan dari jenis burung perkutut albino untuk usia-usia dewasa ya, per ekor dibanderol 250.000. Selengkapnya teman-teman, tersedia juga untuk jenis burung puter lokalnya ya. Ini dia untuk penampakannya. Stok lumayan teman-teman untuk puter lokalnya. Dan untuk harganya ini dibanderol 40.000 dari jenis burung puter lokal teman-teman. Barangkali dari teman-teman ada yang cari ya. Tersedia juga untuk jenis burung puter iraknya. Ini dia untuk penampakan dari jenis burung puter irak teman-teman. Ada yang warna putih, ada juga untuk yang coklat campur warna putih ya, kayak warna blorok teman-teman. Nah, ini untuk stok dari jenis burung puter iraknya ada 4 ekor. Untuk harganya per ekor dibanderol 75.000. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di kiosnya Mas Hafi. Semoga selalu bermanfaat untuk para teman-teman kicau mania ya. Jadi silakan untuk para teman-teman yang lagi cari untuk jenis burung masteran, baik ocean, di sini selalu full ready untuk burung masterannya ya teman-teman. Dan yang bisa merapat buat teman kicau mania mau berpesan-pesan atau berbelanja online, tinggal halo-halo saja ya. Untuk nomor kiosnya kita cantumkan di deskripsi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.